Oke teman-teman, di video ini saya akan berikan tutorial cara menonaktifkan komentar di story Instagram. Nah, untuk caranya sendiri itu gampang ya teman-teman, jadi pastikan untuk simak videonya sampai selesai. Langsung saja teman-teman kita praktekkan ke tutorialnya. Nah, di sini langkah pertama langsung saja kita buka saja aplikasi Instagram di HP kita. Kita buka. Pertama di sini saya akan lihatkan dulu ya teman-teman, bagaimana cerita itu tidak bisa dikomentari atau di reply. Kita buka saja ini story dari akun Instagram saya yang satunya. Kita buka saja yang sam ini, sam63916. Kita buka storynya. Nah, di sini tidak bisa dikomentari atau di reply ya teman-teman. Di bawahnya tidak ada bagian reply. Jadi begitu nantinya story kita akan jadi seperti ini. Nah, bagaimana untuk cara menonaktifkannya? Di sini langsung aja kita praktekkan. Kita pertama langsung tambahkan story ya teman-teman. Kita klik saja icon plus yang ada di atas ini di samping logo love. Kita buka saja plus ini, kemudian kita pilih saja cerita. Kita buka cerita, tunggu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ada icon gerigi atau icon pengaturan yang ada di kanan atas ini. Kita untuk menyetingnya terlebih dahulu, kita buka saja icon ini. Nah, setelah itu di sini teman-teman bisa lihat lagi ya, ada tiga bagian yaitu cerita, reels, dan siaran. Langsung kita pilih saja yang paling atas, cerita. Kita buka cerita, tunggu. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat lagi ada bagian membalas, izinkan balasan pesan. Di sini kita pilih saja nonaktif untuk membuatnya tidak bisa dikomentari orang. Kita klik saja nonaktif teman-teman, kita klik ya. Nah, langkah terakhir kita pilih saja selesai yang ini, kita klik. Kemudian kita selesai lagi, kita klik selesai. Nah, langkah terakhir kita buat cerita ya teman-teman. Di sini kita pilih saja foto yang ingin kita buat cerita seperti itu. Di sini saya akan contohkan tutorial ini ya teman-teman. Kita klik saja fotonya yang ingin kita buat cerita. Nah, setelah itu kita pilih saja cerita Anda, kita klik untuk membuat cerita. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Kita buka saja ceritanya. Nah, mengirim ya teman-teman, ini tunggu mengirim, masih loading. Nah, di sini sudah berhasil membuat cerita ya teman-teman, dan tidak bisa dikomentari oleh siapa saja. Jadi begitu ya teman-teman, cara membuat story Instagram yang tak bisa dikomentari atau di reply oleh siapa saja. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dari saya dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya.